Nah, oke pemirsa ya, dapat lubang ya. Oke, kita coba ya. Umpannya percil ini ya, percil. Percil kecil lah ya. Soalnya ini pakai es mini ya. Oke, babon. Babon pemirsa. Ukuran kayaknya es mini ya. Tapi belunya ini babon. Waduh. Wush, enggak kena. Oke pemirsa ya, mancing belut kita di siang hari ini mancingnya masih tetap ya di spot sawah. Nah, ini sawah yang sering saya pancing ya, dan dapatnya selalu besar-besar. Oke, di siang hari ini saya nggak sendiri ya, saya ditemani lagi oleh Kang Agus Ngapak. Ini kolaborasi yang ke berapa? Ini nggak bisa dihitung. Saking seringnya kolaborasi ya. Nah, ini siang hari mas ya. Kemungkinan belutnya gimana ini? Mudah-mudahan masih ganas. Oke ya, keburu nanti tambah panas. Langsung saja kita cari lubangnya. Tetap salam satu hobi. Wuhui. Nah oke pemirsa, ini ada lubang, Kang, ada lubang mas Agus nemu lubang ya. Ya soalnya lubangnya ke arah situ. Nah ini keren banget. Oke, oke, kita jajal. Langsung jajal. Kaki katak. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan mau nyenggol lah. Ayo lo, wush, wush, langsung mantep. Mantep ya, mantep banget mas. Berotan nih. Wih, mohon maaf ya, ini anginnya kencang. Us, pasti gaduh bawah itu. Us, mantep. Us, masalah. Was, tangan dua ini mas. Oh, sampai pakai tangan dua ya? Saking beratnya. Bus. Masalah itu. Monster. Ini monster sawah ya. Asli monster sawah. Gaduh atas ini mas. Gaduh atas ya. Gaduh. Mantap. Besar banget ini. Oke. Ini salam spesialnya ini buat Mas Sandi nih, katanya minta yang super. Ini babon super sawah. Asli super. Mas Ganang, ayo. Asli super. Mas, super ini. Oke, kita bungkus, Mas. Bungkus. Nah, oke pemirsa ya, dapat lubang ya. Oke, kita coba ya. Umpannya percil ini ya, percil. Percil kecil lah ya. Soalnya ini pakai es mini ya. Oke, babon. Babon pemirsa. Ukuran kayaknya es mini ya. Tapi belunya ini babon. Waduh. Wush, enggak kena. Oke, kita coba deketin ya. Kita keluarin lagi. Nah, itu ya. Wush. Oke, mantap ya. Ayo keluar lagi lut. Wush, mantep. Dulu nggak kena. Nggak kena mas bro. Waduh. Celuk.
Duh, ini umpannya kecil ini ya. Umpannya sudah habis. Umpannya sudah habis, Mas Bro. Oke, ganti umpan dulu ya. Kemungkinan susah nyangkut ini ya. Nah, oke pemirsa ya, ini sudah ganti umpan ya. Kita coba lagi. Lut. Makan lagi lut, uset, mantap. Loh, kok dilepasin ya? Wush. Loh, kok makannya gini ya? Cuma buat mainan, Mas Bro. Oh. Cuma buat mainan. Loh. Ya. Cuma buat mainan, loh. Oke, babon ya. Oke, babon lagi nih. Oke, mantap. Oke, salamnya untuk seluruh subscriber Mas Den MBC ya dan penonton setianya Mas Den MBC. Tetap salam satu hobi. Mantap. Nah, oke. Nah, ini ada belut terdampar, Mas Bro ya. Nah, belut kecil terdampar. Ini ukurannya ya sama rokok ya, besar ini sedikit lah. Oke, kita masukkan ya. Nah, biar besar dulu. Oke, lanjut perburuan. Nah, ini cuacanya semakin panas ya pemirsa, tapi anginnya sepoi-sepoi. Nah, di bawah sana, di samping saya Mas Din mendapatkan lubang ya. Lubang. Oke. Ini pakai pancing terbaru. Pancing terbaru buatan Mas Din sendiri ya. Mas Din juga pembuat pancing pemirsa untuk area Jombang dan sekitarnya ya. Kalau luar Jawa bisa kirim? Bisa. Oh, bisa pemirsa. Oke, nah itu kail mini butojo. Khusus untuk belut sawah. Umpane cacing ya, Mas? Umpane cacing. Cacing. Ush, langsung disantap, Rek. Langsung kena. Keren. Nah, ini kail mini butojo ya, enggak pakai lama. Sama seperti mini rawa rontek. Oke, itu hampir jempol kaki, Mas. Sudah layak babon belum? Hampir babon itu. Oke, bungkus. Salam satu hobi.